Kali ini saya akan membagi tips cara memasangan ban pada buah naga yang sudah merambat tinggi ke atas. Dan ini adalah salah satu buah naga yang mau dikasih ban dan sekaligus penyetekan untuk batang buah naga ini. Ini tingginya sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Mari kita praktekkan cara membuatnya. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah bambu dan kita ban bekas dan golok yang tajam. Jangan lupa ukur dulu dengan ban supaya sama panjangnya, dan potong sekaligus dibelah. Ini adalah untuk hanya sementara, jadi kalau misalnya buah naganya belum tumbuh semua, ini untuk sementara, jadi memakai bambu. Kita belah dulu seperti ini dan kita bersihkan bagian bawahnya, sisakan bagian depannya karena itu yang kuatnya. Kita sek-sek dulu. Sek-sek. Karena harus bersih dari sisik yang tajam. Nah, ini seperti ini. Kita sek-sek yang satu lagi. Belah dulu bawahnya. Sisik-sisik dulu. Ya, sisinya lagi. Karena harus bersih dari ini. Kalau sudah tumbuh semua, baru memakai besi agar awet. Ini hanya untuk sementara, jadi memakai bambu. Nah, seperti ini kita bisa lihat ada dua untuk membentuk cakra atau angka plus. Nah, seperti ini, mari kita pasang. Nah, di sini ada 4 lubang di mana akan saya masukkan bambu yang sudah dipotong tadi. Kita masuk sebelah ini dan sebelahnya lagi dimasukkan. Ukur dulu biar pas, dan lalu pasang ban bekasnya. Kita pasang sebelah-sebelah dulu. Nah, masuk. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukkan lagi sebelah ya. Nah, jadi tinggal di luruskan biar enggak berat sebelah bebannya. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan penyetekan buah naga yang sudah tinggi dan kita potong seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Jadinya seperti ini. Yang sudah dipotong. Jadi nantinya akan membentuk 3 cabang buah naga yang akan merambat ke sisi kanan, kiri maupun belakang. Nah, seperti ini jadinya seperti ini. Ini untuk sementara, jadi nanti kalau sudah tumbuh semua, tinggal pasang besi, tinggal diganti sama besi satu persatu. Nah, mudah kan? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.